alligators in the sewers? Generasi lama di kota New York, Amerika Syarikat percaya adanya buaya raksasa yang mendiami dan berkeliaran dalam pembentung di bawah bandar metropolitan itu sejak kira-kira hampir 100 tahun yang lalu. Kisahnya bermula sekitar 1930-an apabila sebuah keluarga berada di New York memutuskan untuk bercuti di Florida. Ketika percutian itu, mereka menemui beberapa anak buaya yang masih kecil. Anak buaya itu kemudiannya dibawa balik ke New York dan dibela sebagai haiwan peliharaan oleh anak pasangan terbabit. Melewati masa, anak buaya yang comel itu semakin membesar sehingga tidak ada lagi tempat yang sesuai untuk dibela di dalam rumah mereka. Pasangan berkenaan akhirnya bertindak membuang reptilia tersebut menerusi lubang tandas di rumah mereka. Walau bagaimanapun, buaya terbabit terselamat dan terus hidup di dalam pembentung dengan memakan sampah dan tikus yang ditemuinya. Masa terus berlalu dan ia semakin membiak menyebabkan semakin banyak buaya yang berkeliaran di dalam pembentung berkenaan. Menurut cerita orang-orang tua di situ, sebahagian buaya tersebut telah pun bertukar menjadi putih kerana ia membesar dalam pembentuk yang gelap sehingga menyebabkan pigmen warna kulit haiwan itu berubah. Ada juga segelintir masyarakat yang menceritakan atas sebab yang tak dapat dipastikan terdapat bahan toksik yang telah dibuang ke dalam pembentung berkenaan menyebabkan buaya di situ bermutasi dan menjadi semakin besar seperti raksasa. Kumpulan buaya raksasa itu terus hidup dengan menjadikan pembentung yang panjang dan berselirat di bawah kota New York sebagai habitat mereka, dan sesiapa yang cuba menceroboh kawasan itu akan diserang dan dibaham dengan kejam. Kewujudan koloni buaya dalam pembentung di bawah New York turut diakui oleh bekas penguasa pembentungan kota itu, Mr. Teddy May, dalam bukunya The World Beneath the City yang diterbitkan pada sekitar tahun 1959. Menurut tulisan dalam buku berkenaan, beliau yang pada mulanya tidak percaya bagaimanapun tergamam ketika beliau turun dan meninjau kawasan pembentung berkenaan. Dia melihat sendiri begitu banyak buaya besar sepanjang lebih 2 meter di dalam paip pembentung berkenaan. Namun, semua buaya itu kemudiannya dibunuh dengan racun tikus selain ditembak dengan senapang. Begitulah kisah buaya raksasa dalam pembentung New York yang dipercayai mencetuskan idea penghasilan animasi terkenal Ninja Turtle selain difilmkan, iaitu Alligator pada tahun 1980 dan Alligator 2 The Mutation pada tahun 1991.